Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Presiden Joko Widodo membeli sapi untuk kurban dari peternak Bantul. Sapi dengan berat lebih dari 1 ton ini dibeli dari seorang peternak bernama Bapak Mulkijo yang beralamat di Kelurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Sapi yang merupakan jenis sapi Brangus ini telah dirawat sejak 2 tahun silam. Mulkijo merasa sangat senang dan bangga karena sapi kesayangannya dibeli oleh Bapak Presiden. Dirinya berharap agar para peternak sapi di Bantul semakin berkembang dan menjadi peternak yang unggul. Ini saya Mulkijo, Canden, Canden Jetis Bantul, yang punya sapi saya beri nama Black. Terus ini dibeli Pak Presiden. Ya, saya sangat bangga. Dari teman kehewanan diajukan ke Pak Presiden, ternyata berhasil diberi Pak Presiden. Ini bobotnya 1077 kilo.